Sebagaimana kita tahu je, ni adalah model mata. Model mata maksudnya sinar cahaya masuk sehingga ditafsirkan semula oleh otak. Jadi selalunya kita ni untuk melihat dengan otak. Okay. Kalau macam cahaya pula keluar mengakili bulu maca dan fungsi bulu maca ni untuk menumpukan cahaya yang masuk kepada belakang retina supaya imej yang tak sedar jelas. Contohnya macam belakang ni. Dalangkan wakili retina. Satu lagi cecair yang fungsinya sama dengan bulu maca, iaitu bahagian depan ni bulu mata. Bulu maca dan bulu mata membantu memfokus dan membiaskan cahaya untuk menghasilkan angle yang jelas belakang. Okey, itu saja. Pemirsa, maksudnya kalau macam tak ada cecair ni, kemungkinan cahaya yang masuk tak dapat jumpa pada satu tempat. Satu tempat tu belakang untuk menghasilkan imej yang maksudnya jelas. Tempat tu kita kenali sebagai bintik kuning. Kalau dia jatuh pada bintik kita, kita takkan nampak dia punya imej tu. Maksudnya imej tu takkan terhasil dengan baik lah. Nah, itu selalunya macam orang rubber lah. Kalau macam orang rubber ni kan, tak kisah sama ada rubber jauh atau rubber dekat. Kalau dia punya tangannya masalah gantar, masalah gantar sebabkan dia punya cahaya belakang ataupun terlampau dekat, terlampau dekat dengan kantar. Maksudnya menjauhi kantar ataupun mendekati kantar. Itu salah satu sebab menyebabkan rabu lah. Okey, sebenarnya satu lagi sebenarnya lagi. Jadi dia untuk membantu memfokuskan cahaya pada satu tempat. Okey, kantar cubung ni berfungsi untuk membantukan cahaya, memfokuskan cahaya. Maksudnya kalau kita menggunakan kantar cubung, cahaya yang ya, imej yang terhasil di belakang ni tidak jelas. Sebab apa? Sebab salah satu sifat kantar cekung ialah mencapang. Kalau kita menggunakan kantar cebong, cahaya yang terhasil adalah jelas sebab sifat kantar cebong menumpu. Okey, ada tiga sifat lagi bagi kantar cebong ni. Yang pertama, sahih. Maksudnya sahih ni kita boleh nampak dia punya imej yang terhasil. Kalau maya, kita tak akan nampak dia punya imej tu. Lepas tu yang kedua, lebih kecil. Macam kalau kita tengok di sini, imej yang terhasil adalah lebih kecil daripada sinar cahaya daripada lilin ni. Okey, kemudian lagi satu, terbalik. Kalau kita lihat, dia punya cahaya terbalik. Maksudnya tertonggeng lah. Kemudian, ada satu teori, maksudnya kalau kita terlampau jauh dengan cahaya, dia punya imej dia tak jelas. Tapi kalau terlampau dekat dengan cahaya, imej dia takkan jelas juga. Ini disebabkan jarak fokus. Maksudnya kita belum cari satu tempat di mana kalau kita letak dia punya kantor, imej yang terhasil adalah jelas. Ini dipanggil sebagai jarak fokus. Okay, scan first. Alah.